semuanya, welcome back to my channel. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa bantu aku untuk subscribe. Di video kali ini, aku akan nge-review serum yang sedang aku pakai akhir ini, yaitu adalah serum dari Skinista, di mana serumnya ada dua, yaitu yang pertama ada acne serum. Jadi acne serumnya ini diperuntukkan untuk kalian yang memiliki kulit berminyak serta acne prone. Yang kedua adalah gold serum, di mana ini bagus ya untuk mencerahkan wajah serta mengurangi garis-garis halus di wajah. Nah, jadi aku akan kupas tuntas satu persatu serum ini. So, pastiin bagi kalian yang penasaran, just keep on watching. Yang pertama, kita akan review Skinista Skin Solution Acne Serum, di mana serum ini bagus untuk mengatasi jerawat yang aktif di wajah kita, mengeksfoliasi kulit wajah, serta menghidrasi atau menjaga kelembapan di wajah. Nah, ini bagus sekali bagi kalian yang memiliki kulit berminyak serta acne prone. Untuk acne serumnya ini dalam satu botol isinya adalah 20 ml, di mana untuk pengambilan produknya kalian menggunakan pipet. Dan warnanya ini adalah warna putih. Kemudian untuk teksturnya, di sini teksturnya agak kental ya. Nah, kemudian pada saat di-apply ini mudah sekali meresap di kulit. Untuk wanginya sendiri, menurut aku wanginya ini sama sekali tidak menyengat dan masih nyaman pas kita apply di kulit. Kandungan-kandungan yang terdapat dalam acne serum ini, yang pertama itu adalah salicylic acid atau kita kenal sebagai BHA, yang bagus untuk mengurangi jerawat di wajah, kemudian dapat mengangkat sel kulit mati serta eksfoliasi kulit. Lalu ada lactic acid yang kita kenal sebagai AHA, yang bagus untuk menyamarkan bintik hitam di wajah serta meratakan warna kulit. Kemudian ada niacinamide yang bagus untuk melembabkan kulit, mengurangi garis halus dan kerutan serta mengontrol produksi minyak di wajah. Lalu juga ada tea tree oil, di mana aku yakin bagi kalian yang punya permasalahan jerawat pasti tahu tea tree oil ini sangat bagus untuk membantu kita merawat kulit berjerawat, kemudian juga mengontrol produksi minyak di wajah serta mengurangi peradangan jerawat kita. Untuk cara pemakaiannya, kalian bisa apply serum ini sehari itu 1-2 kali, di mana setelah kalian mencuci wajah dengan facial wash kemudian toner, kalian bisa lanjutkan apply serum ini ke wajah kalian. Manfaat dari acne serumnya, selain dapat membantu untuk mengatasi jerawat, dapat juga untuk memudarkan bekas-bekas jerawat dan bintik hitam, meratakan warna kulit, dan juga dapat mengurangi garis halus serta kerutan di wajah, serta membersihkan pori-pori di wajah kita. Dan acne serumnya ini aku suka banget karena gampang sekali meresap saat di-apply di wajah. Selain itu nggak bikin wajah aku kering sama sekali, malah acne serum ini dapat menghidrasi dan melembabkan kulit wajahku. Acne serumnya ini no fragrance, sudah aman, jadi sudah memiliki BPOM. Selain itu tidak dites pada binatang dan juga SLS free, di mana harganya untuk satu botol ini guys hanya Rp65.000. Kemudian ada Whitening Luxury Gold Serum, di mana serum ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Dan ini bagus ya untuk mencerahkan wajah kita, kemudian untuk menenangkan atau mengurangi peradangan pada kulit, dan juga sebagai anti-aging. Sama seperti acne serum, untuk gold serumnya ini isinya juga 20 ml, di mana warnanya ini adalah warna kuning gold, teksturnya ini lebih kental daripada acne serumnya. Dan pada saat di-apply ini juga mudah meresap, dan untuk wanginya sama seperti acne serum, ini sama sekali tidak menyengat. Kandungan-kandungan yang terdapat dalam gold serum ini, yang pertama itu adalah ascorbyl tetraisopalmitate, di mana ini merupakan salah satu turunan dari vitamin C yang fungsinya itu dapat untuk mencerahkan warna kulit, kemudian juga memproduksi kolagen
digunakan sebagai antioksidan dan dapat melawan bahaya radikal bebas. Lalu ada niacinamide yang bagus untuk melembabkan kulit, mengurangi garis halus dan kerutan, serta dapat membantu untuk mengontrol produksi minyak berlebih di wajah. Kita mengandung lavender oil, di mana aku yakin ya beberapa di antara kalian pasti tahu bahwa lavender oil itu tuh gunanya bagus sekali untuk kulit kita, di mana ini bisa menenangkan kulit kita, juga dapat membantu mengontrol produksi minyak berlebih di kulit wajah kita. Selain itu juga dapat membantu mengurangi peradangan pada kulit kita. Cara pakai serumnya ini mudah sekali. Jadi kalian bisa pakai ini sehari itu 1-2 kali, yaitu pada pagi dan malam hari. Dan kalian bisa pakai setelah kalian mencuci wajah kalian, memakai toner, lalu kalian apply serum ini. Skinista Gold Serum ini juga sudah BPOM, no fragrance ya, SLS free. Selain itu juga tidak dites pada binatang, jadi benar-benar aman. Dan untuk harga satu botolnya hanya Rp65.000. Nah, selain itu yang aku suka dari Gold Serum ini juga dapat mencerahkan dan juga membuat kulit wajah menjadi lebih glowing. Kemudian aku mau sharing pengalaman pribadi aku selama kurang lebih 2 mingguan setelah aku memakai kedua serum ini, di mana di minggu pertama aku memakai acne serum karena pada saat itu wajah aku itu sebelumnya jerawatan. Jadi di jidat itu aku ada jerawat, kemudian di pipi aku ada jerawat-jerawat kecil kayak beruntusan serta kemerahan pada kulit aku. Jadi aku atasin selama seminggu dengan acne serumnya. Nah, setelah jerawat aku itu menghilang dan membaik ya, jadi sisa kayak bekas-bekas jerawat yang menghitam serta warna kulit yang gak merata, aku memakai gold serumnya untuk seminggu kedepannya. Dan hasilnya adalah aku merasa kayak bekas-bekas jerawat aku itu yang menghitam mulai memudar. Kemudian juga aku merasa wajah aku itu tampak lebih cerah dan glowing. Nah, di sini kalian bisa ngelihat foto before afternya. Menurut aku dengan harga Rp65.000 per botol ini tuh worth it banget guys. Selain harganya terjangkau, kandungan-kandungan dan manfaat yang diberikan oleh serum-serum ini tuh bagus banget buat mengatasi permasalahan kulit kita. Dimana bagi kalian yang mau order, kalian bisa order di sini. Akan aku sertain linknya di description box di bawah. So pastiin kalian buat ngecek. Sebelum kita akhiri video ini, aku mau rekomen ke kalian salah satu produk dari Skinista di mana aku juga lagi konsumsi, yaitu adalah Frozen Collagen Powder Drink, di mana minuman kolagen ini bagus banget buat membantu kita merawat kulit dari dalam. Di mana aku juga udah review produk ini di video aku sebelumnya. Nah, aku akan sertain linknya di description box, pastiin kalian buat ngecek videonya. So, semoga kalian suka dengan review kali ini dan jangan lupa bantu aku untuk like, subscribe, dan share video ini. Dah.